Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala khawla wala quwata illa billahil azim. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat bertemu dalam suasana memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-11 daripada kenabian. Tuan-tuan, puan-puan dan mata Allah Subhanahu wa taala, ya, pada hari ini saya diminta untuk memberikan sedikit perkongsian berkenaan dengan peristiwa Isra Mikraj. Jadi secara ringkasnya, saya mengajak kepada semua untuk pertamanya, marilah sama kita memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mampu memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu tempoh yang singkat. Ya, tidak memakan berhari-hari, tetapi kurang daripada, ada yang menyebut 12 jam. Ya, bahkan ada yang mengatakan kurang daripada 8 jam. Yang kita mahu mengambil pengajaran daripadanya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa untuk melaksanakan apa yang dikehendaki tanpa campur tangan daripada sesiapa pun. Inilah yang perlu ditanamkan dalam diri kita tentang betapa hebatnya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan peristiwa Isra Mikraj ini, ya, sebagai satu perkara yang tidak sukar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang kerdil ini perlulah, ya, meletakkan dalam jiwa kita, ya, kita ni makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang tidak ada apa-apa pun, bahkan kita lah yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, iaitu berkenaan dengan apa yang ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ingat, ya, bahawa Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ya, menyatakan, menunjukkan kepada Nabi beberapa perkara yang sama ada berkaitan dengan balasan baik ataupun balasan buruk. Ya, contoh balasan baik adalah, ya, bagaimana Nabi mencium satu bau yang sangat wangi, maka dia khabarkan kepada Nabi tentang inilah bau daripada Mashitah, ya, seorang daripada pekerja di istana Fir'aun yang dibunuh, ya, kerana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya bagi kita, ya, untuk menjaga akidah, ya, supaya akhirnya nanti kita mendapat nikmat yang kekal daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang seterusnya, Nabi juga ditunjukkan dengan perkara-perkara yang berbentuk azab, siksa. Ya, seperti mana kita maklum, Nabi ditunjukkan dengan beberapa situasi. Ya, seperti adanya, ya, orang-orang yang mengambil batu kemudian memecahkan kepalanya sendiri. Maka digambarkan oleh malaikat inilah, ya, manusia-manusia yang meninggalkan sembahyang. Ya, juga balasan mereka yang minum nanah, ya, mereka yang makan daging yang busuk, ya, sedangkan diberikan daging yang elok, ya, ataupun azab-azab lain, ya, yang ditunjukkan kepada Nabi sebagai pengajaran kepada kita bahawa azab ataupun gambaran-gambaran berkaitan dengan siksaan di akhirat nanti adalah sesuatu yang pasti. Dan marilah sama-sama kita berdoa minta perlindungan supaya kita selamat daripada azab tersebut, ya, dan hendaklah kita menjaga diri kita daripada melakukan apa jua perkara yang boleh mendatangkan azab. Perkara yang ketiga adalah berkenaan dengan perintah solat. Sedia maklum, ya, solat ini diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, semasa peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kita melihat kepada perintah solat, hakikatnya solat ini adalah satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, ya, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita hendaklah berusaha untuk menjaga, ya, solat ini supaya solat yang kita lakukan, ya, adalah solat yang khusyuk,
ya solat yang akhirnya memberikan kebaikan-kebaikan sebenarnya yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sesungguhnya hadis berkaitan dengan solat ya sangat banyak, ganjaran orang yang menjaga solat sangat banyak. Mudah-mudahan dengan kita ya menghayati peristiwa Isra' dan Mi'raj ini serta meletakkan bahawa solat ini sebagai satu perkara yang besar dalam kehidupan, ya, kita akan mendapat ya nikmat ya dari sudut ketenangan jiwa, ya, dari sudut hubungan kita dengan Allah bertambah baik, ya, dan pada masa yang sama ya, kita percaya bahawa Islam inilah ya agama yang sebenar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memandu kita ya ke arah jalan yang memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekadar itu saja. Ya, selamat memperingati Isra Mi'raj. Aku qali haza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.